Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Welcome back my channel, Dedi Rupandi. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang titik refleksi di wajah, yaitu titik refleksi liver. Titik refleksi liver. Selain di tangan dan kaki, ada titik refleksi yang di wajah, di manakah titiknya, tepat titiknya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Dedi Rupandi channel, tonton sampai habis, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Klik tanda loncengnya atau like and subscribe. Bila belum subscribe, klik tanda loncengnya supaya dapat notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Oke, coba. Meringankan atau mempercepat proses penyembuhan di samping pengobatan secara medis, yaitu mengurangi sakit liver atau mempercepat proses penyembuhan dengan menekan titik refleksi, salah satunya yang kita bahas di video ini, yaitu titik refleksi liver di wajah, dimanakah tepatnya. Oke, kita lanjut, kita langsung aja. Nah, disinilah titik liver yang ada, liver yang ada di wajah. Nah, tepatnya di sini. Caranya gimana? Lakukan penekanan, ya bisa oleh diri sendiri atau orang yang ahli di bidangnya, silahkan. Ini pijat aja di sini ya, dua titik ini. Dan dikini ini 10 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ulangi sampai 1 menit, minimalnya 1 menit atau lebih juga nggak apa-apa, atau lebih juga silakan nggak apa-apa. Lakukan tiap hari sebagai rutinitas untuk mempercepat proses penyembuhan selain berobat ke medis. Mudah-mudahan secepatnya penyakit liver yang kita derita ya dapat berkurang dan mulai ke arah sembuh. Oke, semoga sehat selalu. Mungkin cukup sekian dari Dedi Rupandi channel pembahasan kali ini, yaitu tentang titik refleksi liver di wajah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang sempurna dari segi penyampaian. Oke, Dedi Rupandi channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.